menyaksikan penampilan teatrikal dari teman-teman kita siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonosari. Penampilan ini merupakan panen hasil dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam kegiatan kurikulum merdeka. Melalui penampilan ini, mereka akan menampilkan berbagai nilai kreativitas dan keterampilan yang telah dipelajari dan dikembangkan selama proyek berlangsung. Sebelum kita mulai, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah para siswa yang akan tentu saja tampil pada pagi dan siang ini. Ya, terima kasih. Tentu saja mereka telah berlatih keras untuk menyajikan sebuah penampilan terbaik dari mereka. Jadi, mari kita berikan dukungan dan semangat kepada mereka. Pada penampilan SGT pagi hari ini, langsung saja kita ke urutan yang kedua dari kelas 9D yang berjudul Asal Usul Reog Ponorogo. Selamat menyaksikan. Belum mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari Bapak Agus Marianto SPD MPD. Yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 1 Wonosari dan jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Star serta staf karyawan karyawati SMP Negeri 1 Wonosari, yang kami hormati pula kakak-kakak PK dari Universitas Negeri Yogyakarta dan teman-teman yang berbahagia. Selamat pagi semua. Jalan-jalan ke Cibubur. Bawa bekal ketupat bersantan. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Kami dari 72 tapi bayangke wae yo, awak dhewe wis sekolah tekan sore, ge saiki isih dikon harap tugas minggu sesuk. Ya wis daripada kowe ngelo, ayo ngerjake tugas. Ya wis ayo. Anak apa kok ning kene? Lho, kowe wingi omongnya arep harap tugas. Tugas. Tugas seni budaya. No, Pak Norman ini orang dawuhi ono. Pak Norman ki dawuhi. Ya wis, gek linggo sik wae. Tugas opo kita dikon ceritake asal usule Reog Ponorogo. Ora, aku ki ora ono catatan. Ki lho, tak duwi.
Alah, karpu, arga liau. Ya wis, mutungan. Karpu ta. Wah, karpu, arga liau. Sik. Niki lho, Pak. Kula kalih rencang-rencang enten tugas seni budaya. Ning catetane kula kalih rencang-rencang dereng pepak. Oh, ngono. Nggih. Lah tugas iki opo? Tugas niku to, Pak. Diken nyeritake asal usule Reo Ponorogo. Tapi kok budal. Dereng. Nah, tak critake wae. Jadi Reo Ponorogo kuwi awalnya saka kerajaan Kediri sing duwe putri ayu banget jenenge Putri Sangga Langit. Nanging Putri Sangga Langit kuwi ra gelem nampa lamaran saka pangeran-pangeran liya. Makane Putri Sangga Langit ngetokake rong permintaan. Sing pertama kudu ana pertunjukan lan 140 derajat kebar karo kewan sing gawe loro. Ya, sak wise kuwi ana rong pangeran sing gelem nglamar Putri Sangga Langit. Jenenge Pangeran Klono karo Pangeran Sirodaro. Pangeran Klono ki wis nyiapke kabeh, wis nyiapke pertunjukan iki kuwi gareng mangkat ning Kerajaan Kediri. Ning tengah-tengah jalan Pangeran Klono kuwi dicegat karo Pangeran Sirodaro sing nyamar dadi singa. Nah, ning kono ki padha gumun. Kan Pangeran Klono kuwi duwe merak lho. Merak kuwi notoli dan sisi singa. Kedawi Pangeran Klono metuke petuk, metuke. Nah, jatuh lah dadi siji. Kan wis ana kan, kewan sing gak loro. Dadi Pangeran Klono mangkat ning Kerajaan Kediri ke nglamar Putri Sangga Langit. Oh. Oh. Pesan morale kuwi awak dhewe ora oleh kiri karo wong lain. Jadi nek wis awak dhewe ra iso, aja mbok pekake ngono. Asal daerah Reo Ponorogo iku pundi nggih, Pak? Nah, asal daerah iku saka Jawa Timur. Ngono. Loh, Pak, itu kan si Pangeran Klono nampilke sebuah pertunjukan. Oh. Pertunjukan ini ku pripun nggih? Nah, pertunjukane kuwi kaya ngene. Thank you.